Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya, Akram. Kalau kita bercerita pasal hantu di asrama, mesti perbualan tu rancak. Kenapa? Sebab masing-masing pun ada kisah mereka sendiri. Pendek kata, asrama dan kisah seram ni tiada berpisah. Entahlah kenapa hantu-hantu ni suka mengganggu di asrama. Daripada kisah urban legend sehinggalah kisah benar, ini adalah 5 kisah asrama yang menyeramkan. 5. Terdengar perempuan menyanyi sampai terkencing. Semestinya, kalau tinggal di asrama, untuk kita melihat ataupun tarian bukanlah satu perkara yang luar biasa. Ini mungkin latihan dari pelajar lain yang memang normal. Apa yang membuatkan ia luar biasa bila tarian dan muzik ini kedengaran pada pukul 1 pagi di dalam bilik asrama. Kisah ini terjadi kepada seorang pelajar yang bernama Aman. Di kawasan asrama mereka ni terletak blok asrama lama yang telah lama ditinggalkan kosong. Ada satu ketika, kesemua pelajar diarahkan untuk berpindah ke situ untuk sementara waktu, sementara kerja penyelenggaraan dilakukan. Maka berpindahlah Aman dan 3 lagi rakannya ke sebuah bilik dengan 2 katil bertingkat. Aman memilih untuk tinggal di atas sebuah lagi katil bertingkat, sementara katil di bawahnya kosong. Sekitar pukul 1 pagi, dia terdengar suara seorang wanita menyanyi. Hairan dengan nyanyian tersebut, dia perasan yang suara itu seperti datang dari katil di bawah dia yang kosong. Perlahan-lahan, dia cuba untuk mengintip siapa di bawah dan alangkah terkejutnya bila dia lihat seorang wanita yang menyanyi sambil menari dengan menggerakkan tangannya. Wajah wanita ini pucat dengan jelingan mata yang menyeramkan. Alangkah terkejutnya Aman sehingga dia terkencing di katil. Beberapa minit kemudian, lampu bilik dibuka dan nama dia dipanggil oleh rakan sebiliknya yang lain. Rupa-rupanya mereka pun dengar nyanyian tadi, tapi hanya berdiam diri. Malam itu juga mereka bergegas keluar dari bilik dan menumpang tidur di bilik rakan mereka yang lain. Itulah perkongsian 5 kita pada hari ini. 4. Padah tinggal di bilik asrama OKU. Ini adalah sebuah kisah benar yang diceritakan kepada saya sendiri oleh salah seorang pelajar yang menuntut di salah sebuah universiti di Sabah. Kita berikan nama gelaran pelajar ini sebagai Sheila. Sheila berasal dari Sarawak. Semestinya, pelajar-pelajar tahun pertama dan luar dari Sabah akan diberikan keutamaan untuk tinggal di bilik asrama. Dia tiba agak lewat berbanding pelajar lain disebabkan urusan yang perlu diselesaikan di Sarawak sebelum datang ke Sabah. Bila sampai di kampus, dia dimaklumkan yang bilik asrama biasa sudah penuh. Yang masih kosong ialah bilik pelajar OKU yang terletak di tingkat bawah sekali, di blok yang terletak di belakang sekali. Dia akan dipindahkan ke bilik asrama biasa sejurus selepas ada pelajar yang keluar dari asrama tersebut. Dengan tiada pilihan, Sheila iakan sahaja dan mengangkut barang-barang dia berpindah masuk ke dalam bilik tersebut. Sheila berpindah masuk sekitar lewat petang, dalam pukul 6:30 petang. Di Sabah, pukul 6:30 petang sudah hampir malam. Dia memunggah barang-barang dia dan menyiapkan katil untuk tidur. Menyangka yang malam pertama dia boleh tidur dengan nyenyak, dia salah sama sekali. Bila sekitar pukul 2 pagi, dia dikejutkan dengan susuk tubuh pocong yang duduk di bucu katil, sedang memerhati dia sedang tidur. Sheila melompat dari katil menuju ke tingkap untuk membuka tingkap. Dia dikejutkan sekali lagi bila melihat pocong tadi melompat dari tingkat bawah ke tingkat 2 blok tempat dia tinggal sebelum hilang. Dia toleh ke bucu katil dan perasan tiada apa yang ada di sana. Sheila walaupun ketakutan, dia terpaksa juga duduk di dalam bilik tersebut sebab tiada rakan dan keluarga tempat dia melarikan diri. Dia membuka lampu bilik dan paksa diri untuk tidur. Keesokan paginya, dia pergi ke pejabat pengurusan kolej dan mujurlah ada pelajar yang keluar dari asrama untuk dia berpindah masuk ke situ. Sheila dapat tahu yang bilik asrama OKU tempat dia tinggal tu sudah lama tidak didiami pelajar. Dia adalah satu-satunya pelajar yang tinggal di sana setelah bilik tersebut lama kosong. 3. Lampu terbuka di bilik kosong. Kisah ini terjadi semasa cuti semester dialami oleh seorang pelajar yang bernama Danesh.
dikongsikan di Instagram milik dia. Danish menuntut di asrama salah sebuah universiti tempatan di Malaysia ni. Waktu kejadian ini berlaku ialah waktu pelajar dibenarkan untuk pulang ke rumah, meninggalkan hanya beberapa orang pelajar di asrama. Dengan itu, kebanyakan bilik asrama akan kosong. Danish adalah fellow ataupun jawatan kuasa asrama untuk asrama tempat dia menetap. Dengan itu, menjadi tanggungjawab dia dan fellow yang lain untuk menjaga dan memerhati kawasan asrama dan penduduknya. Satu malam, mereka dikejutkan dengan gambar yang dihantar oleh ketua asrama, menunjukkan sebuah bilik yang lampunya masih terpasang. Pelik, sebab mana mungkin ada lampu yang sepatutnya dipasang dan mana mungkin ada pelajar yang sepatutnya ada di asrama pada waktu itu. Risau kalau ada pelajar yang tidak pulang ke rumah dan melanggar SOP, Danish dan seorang rakannya memutuskan untuk memeriksa bilik tersebut. Di dalam perjalanan ke atas, mereka terdengar bunyi orang menangis. Bila disemak, tiada sesiapa di situ. Tapi mereka masih nekat untuk mendekati bilik tersebut. Mereka meneliti kalau-kalau ada orang di dalam bilik, tiada sesiapa di dalam. Tambahan lagi, pintu bilik berkunci. Mana mungkin ada orang yang boleh masuk ke dalam untuk menghidupkan lampu. Pada masa yang sama, bunyi tangisan tadi mereka dengar lagi. Kali ini, mereka bergegas untuk turun. Menurut Danish, kawasan asrama mereka ni sudah lama. 60 tahun lamanya. Bukan itu sahaja, tapak kawasan ni dibina di atas tapak perkuburan orang asli. Mungkin itulah sebab kenapa banyak gangguan mistik seperti ini berlaku di sekitar kawasan asrama. Kisah kedua, tinggal dengan rakan sebilik dan sakanya. Sebuah lagi kisah benar yang diceritakan secara terus kepada saya tentang kisah pengalaman seorang pelajar yang tinggal bersama teman biliknya yang mempunyai saka. Kita berikan nama gelaran pelajar ini sebagai Sarma. Sarma tinggal dengan seorang pelajar yang sering menjadi mangsa kerasukan. Menurut cerita, dia sering dirasuk sehingga tiada siapa yang berani sebilik dengan dia. Dia sering ditolak dan disisihkan akibat dari gangguan yang sering dialaminya, memaksa dia berpindah dari bilik ke bilik. Tapi tidak bagi Sarma yang menerima dia dengan tangan terbuka untuk berkongsi bilik bersama-sama. Sarma bukan jenis yang taksub dengan perkara mistik. Selama ni, dia hanya mendengar cerita tentang pelajar ini. Tidak sehingga dia sendiri lihat depan mata bagaimana rakan sebiliknya ini dirasuk. Ada satu petang, Sarma sedang makan. Tiba-tiba, rakannya tadi melompat ke atas meja, mencangkung dan merebut makanan Sarma. Alangkah terkejutnya dia pada waktu itu, dia sempat lagi memarahi rakannya tadi menyangka rakan dia bersikap kurang ajar. Walhal hakikatnya, rakan dia tadi sedang dirasuk. Ada lagi satu ketika waktu malam, dia dikejutkan dengan suara seseorang yang sedang berbisik. Rupa-rupanya, rakan dia tadi sedang duduk di atas katil sambil badan dia berhanyun ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sarma paksakan diri untuk tidur. Di hari yang lain lagi, Sarma sedang bersiap di depan cermin. Bila dia perasan, rakannya tadi duduk di belakang Sarma dan melihat dia dengan pandangan yang sangat tajam. Sarma perasan dari hari ke hari rakannya tadi semakin penat dan depresi dengan gangguan-gangguan ini. Rakannya tadi kemudian memutuskan untuk berhenti belajar dan pulang ke kampung. Tiada kabar berita yang didengari daripada pelajar ini. Dengar cerita, dia telah berhenti belajar disebabkan tertekan dengan keadaannya yang sering dirasuk. 1. Kawasan asrama bekas tapak bunian. Ini bukannya kisah pengalaman tetapi sebuah kisah legenda melibatkan salah sebuah kawasan asrama di salah sebuah universiti di Borneo. Menurut kisah legenda ni, kawasan tapak asrama dan universiti dahulunya adalah bekas tapak penempatan orang bunian. Kononnya, ada satu perjanjian yang dijalankan dari pihak universiti dengan golongan-golongan bunian yang menetap di sini. Orang-orang bunian ini sanggup untuk berpindah supaya proses pembangunan universiti boleh dijalankan dengan syarat mereka dipindahkan ke tempat yang baru. Dengan itu, beberapa orang pakar menghantar bunian-bunian ini ke sebuah kawasan berbukit dengan menaiki bas. Iya, betul. Orang-orang bunian ini dihantar ke tempat baru menggunakan beberapa buah bas. Perjanjian ini tidak berhenti di situ. Kononnya, orang-orang bunian ini bersetuju untuk manusia tinggal di tempat mereka merujuk kepada kawasan asrama. Tapi, selama pelajar berada di sana,
tidak boleh terjadinya maksiat. Kalau tidak, mereka akan datang mengganggu. Semestinya banyak kisah yang melibatkan kawasan asrama ini, tapi itulah kisah legenda asrama bekas tapak bunian. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Saya tahu ada goers di luar sana yang pernah melalui pengalaman seram ketika berada di asrama. Saya mahu tahu kisah anda. Pastikan anda tinggalkan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda rasa video ini menarik, pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Like kami di Facebook dan social media kami yang lain. Akan lebih banyak lagi perkongsian seram dimuat naik pada episod akan datang. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gupi-gupi go, menarik setiap hari.